Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, Salve. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini yang akan kita renungkan bersama berkaitan tentang kekuatan hati. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam bacaan Injil hari ini dilukiskan bagaimana orang-orang sakit datang kepada Yesus mohon dikuatkan dan disembuhkan. Ketika Yesus sedang mengajar dan melakukan tindakan yang sangat berharga dalam hidup mereka, yaitu tindakan kasih, datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Beberapa orang ini berusaha dan berjuang membawa orang lumpuh itu dan mau meletakkan di depan Yesus. Usaha mereka menunjukkan iman yang mendalam akan kuasa Yesus. Sikap tegar hati menghadapi tantangan dan kesulitan memungkinkan orang-orang lumpuh ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan membarui dirinya. Injil menggambarkan situasi sulit kehidupan kita. Hidup tidak hanya berat karena adanya penyakit yang bisa saja membunuh pikiran, membunuh fisik kita. Juga situasi beriman membuat situasi beriman itu tidak kondusif. Situasi sosial, alam, dan situasi hati pun bisa menjadi pembunuh bagi diri kita sendiri. Tetapi bagi orang yang teguh pendiriannya dan tidak mudah tercemar hatinya, jalan keluar sukacita dan keselamatan selalu berpihak padanya. Lihatlah keteguhan hati orang-orang yang mengusung si lumpuh untuk diselamatkan oleh Yesus. Lihatlah kerumunan orang banyak yang tidak memberi jalan bagi si sakit untuk bertemu Yesus. Jika kita menyerah di tengah jalan, pasti kita tidak akan sampai kepada tujuan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, orang lumpuh menggambarkan kita yang memerlukan kesehatan dan pertobatan, juga kesehatan lahir dan batin dalam situasi pergumulan hidup kita di tengah dunia dewasa ini. Manusia yang tidak luput dari salah dan dosa bagaikan orang lumpuh, bukan dalam arti fisik, tetapi lebih dalam arti rohani. Kelumpuhan yang disebabkan karena egoisme, kesombongan, serta kelakuan buruk. Kita perlu menyadari kelumpuhan-kelumpuhan itu dan datang kepada Yesus memohon bantuannya, memohon kesembuhan. Dosa kita akan diampuni dan kita dibaharui dalam kasihnya. Sungguh, terang keselamatan Tuhan datang menyinari hati yang lumpuh. Orang lain juga mungkin mengalami kelumpuhan dalam hidupnya.
hendaknya kita tergerak hati untuk membawa mereka kepada Yesus, sebagaimana beberapa orang yang tergerak hati dan membawa si lumpuh kepada Yesus. Mereka berani datang kepada Yesus, berarti ingin hidup baru dan dilepaskan dari segala dosa mereka. Mari kita juga membawa diri kita masing-masing yang lumpuh karena akibat dosa kita, agar kita disembuhkan oleh Yesus sendiri dan memperoleh keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Kami mohon kepada-Mu, bukalah mata hati kami di awal hari ini, agar kami senantiasa siap menerima rahmat yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, senantiasalah berkatilah keluarga kami, pantaskanlah kami sepanjang hari ini. Pelayanan pekerjaan kami sungguh berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Tuhan bersamamu, berkatalah yang kudus tercurah atas kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.